Baby bus. Aku adalah Quacky si pelontar ketapel super. Apa kamu bermain dengan ketapel bersama-sama? Ketapel kecilku rusak. Aku bisa mengambil seutas benang dan memperbaikinya. Aku pengutak-atik andal. Aku bisa memperbaiki semuanya. Ketapel benang sudah diperbaiki. Ayo coba lagi. Ketapelku rusak, aku tidak bisa menembak jauh. Biarkan aku lihat. Ini karena kamu menggunakan tali yang salah. Salah tali? Jadi tali apa yang harus aku gunakan? Ayo pergi ke laboratorium ajaib dan eksplor bersama-sama. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama-sama. Ke laboratorium. Ayo pergi. Ayo gunakan tali yang berbeda untuk membuat ketapel. Dan lihat ketapel manakah yang bisa menembak paling jauh. Ketapel benang. Ketapel karet gelang. Ketapel pita. Tali apa jauh kamu bisa menembakkan bola kertas kecil? Ketapel pita. Ketapel karet gelang. Ketapel benang. Apakah kamu memahaminya? Ketapel manakah yang menembak paling jauh? Kamu mengerti? Ketapel karet gelang bisa menembak sangat jauh. Ketapel yang terbuat dari karet gelang dapat menembak bola kertas kecil lebih jauh. Itu karena elastisitasnya. Saat kamu menerapkan kekuatan, karet gelang akan meregang. Saat kamu melepaskannya, itu akan memendek. Jadi ini adalah elastisitas. Betul sekali. Ada banyak benda yang mempunyai elastisitas selain karet gelang. Benda apa lagi yang mempunyai elastisitas? Ayo kita cari tahu. Aku ingin tahu apakah benda-benda ini mempunyai elastisitas. Pegas. Bola besi. Balon. Spons. Benang ikat. Karet gelang. Plastisin. Blok mainan. Ayo kita lakukan percobaan. Tekan dan lihat yang manakah yang lebih elastis. Sebuah spons lebih elastis. Plastisin kurang elastis. Tekan itu. Sebuah mainan blok kurang elastis. Sebuah pegas lebih elastis. Tekan itu. Sebuah balon karet sangat elastis. Sebuah bola besi mempunyai elastisitas yang buruk.
menarik itu. Benang mempunyai elastisitas yang buruk. Karet benang mempunyai elastisitas. Eksperimen selesai. Kueki, apa yang kamu temukan? Karet gelang, pegas, spons, balon. Benda-benda ini sangat elastis. Ada banyak benda-benda dalam kehidupan kita yang terbuat dari bahan-bahan elastis. Ayo lihat. Benda elastis apa yang kamu temukan? Sebuah tali kekang kuda sangat elastis. Gunakan ikat pinggang untuk mengencangkan celana. Hei, memantul di kasur pegas. Kaus kaki melar dapat diregangkan dengan mudah. Kiki, dan ini. Ketapel karet bisa menembak bola kertas kecil sangat jauh. Anak-anak, masih banyak benda-benda elastis dalam kehidupan kita. Kamu bisa mencari tahu dengan mama dan papamu.